Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari keluarga besar Rizky Billar. Almarhum telah menghadap sama cipta. Mohon doa dan kasih semoga arwah almarhum husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, mau dukung channel ini dengan like share dulu ya. Sontak kabar duka ini mendapat banyak ucapan bela sungkawa dari netizen tanah air. Hingga kabar ini turun, masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga mengenai detail kabar duka ini. Rizky Billar yang tahun ini akan genap berusia 27 tahun, aktor yang memulai karirnya sejak tahun 2014 ini, awalnya tidak berniat terjun ke dunia seni karena cita-citanya menjadi seorang atlet sepak bola. Bahkan ia pernah menjalani pelatihan di KONI Medan. Namun sangat takdir, aktor yang akrab disapa Billar ini menjadi pemenang di salah satu kontes majalah remaja Aneka Yes di tahun 2011. Pada detik itulah ia mulai karirnya hingga seperti saat ini. Kini nama Rizky Billar semakin melejit karena ia tidak hanya menekuni satu bidang seni saja, ia juga meraba dunia tarik suara, model iklan, hingga menjadi presenter sebagai acara populer. Kehilangan yang mendalam dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Rizky Billar. Kepergian paman Rizky Billar ini pun mengundang banyak ucapan bela sungkawa dari warganet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Kapten Samsul Rizal, adik kandung dari Daniel Eddy, Sabtu di Rumah Sakit PMI Bogor, Al-Fatihah, tulis Daniel Eddy. Hingga saat berita ini turunkan, pihak keluarga masih belum mengungkapkan apa penyebab meninggalnya paman Rizky Billar ini. Kami turut berduka cita, semoga keluarga yang meninggalkan bisa kuat menghadapi hal ini dan diberi keikhlasan, amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.